Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Oke, kali ini saya menangani kipas angin. Ini sudah rantas, sudah tidak ada yang connect karena terbakar. Ini bekas terbakar. Konslet terbakar nih, ada hitam-hitam. Untuk kabel saya cek semua sudah tidak menyambung. Masihkah bisa diperbaiki? Kita lepaskan saja. Kita bongkar. Oke, ternyata starting dan running semua terbakar. Starting banyak sekali yang putus. Ini bagian running. Mungkin juga banyak yang putus di bagian yang terbakar. Ya, nampaknya banyak sekali. Setelah saya gosok-gosok, starting di tengah putus, running di luar juga putus banyak sekali. Yang starting sebagian sudah saya bersihkan tadi, banyak sekali. Ini runningnya juga banyak yang putus. Makanya untuk kabel yang keluar semua tidak ada yang connect. Masihkah bisa diperbaiki? Insya Allah masih bisa, walaupun mungkin tidak bisa sempurna 100% ya. Kita nanti ambil cepat saja karena yang putus banyak. Ini banyak sekali yang bagian jalur tengah, bagian starting. Sebagian sudah saya bakar ujungnya tadi. Ya, ini pada putus. Karena banyak putusnya, kita lakukan seperti tutorial sebelumnya. Kita cari dulu, kita ambil di bagian starting dulu ya, di kawat yang tengah ini. Harus connect dulu, kan starting hanya satu gulungan ya, itu harus menyambung dulu. Ini yang saya pegang nih, kabel putih. Ini merupakan jalur lilitan di tengah, starting, strum utama, dan ini kabel biru.
yang lari ke speed, tapi juga jalur di tengah. Ini kita buat connect dulu. Kita amankan dulu. Oke, yang putus banyak, tidak semuanya disambung. Kita menghilangkan beberapa lilitan. Caranya kita cari ujung mana yang masih connect. Itu nanti kita pisahkan dan kita sambungkan. Ini banyak sekali yang putus, lebih dari 7 kabel. Enggak apa-apa ya, ini sudah ketemu. Ini connect, kita pisahkan dulu. Sekarang jalur yang dari kabel putih juga lilitan di tengah starting. Kita cari yang menyambung dari bagian yang putus. Oke, ya ada. Kita pisahkan dulu dengan yang lain supaya nanti tidak salah menyambung. Ya, ini sudah ketemu. Kita pisahkan dengan yang lainnya. Selanjutnya kita sambung. Setelah ketemu dua ujung yang saling berhubungan dengan ujung yang di luar. Ini yang berhubungan dengan kabel biru arah kiri. Dan ini yang berhubungan dengan kabel utama dari arah kanan. Ini kabel putih. Selanjutnya kita gabung. Cukup kita sambung saja. Yang lainnya kita lupakan. Kita solder, kita beri pelindung dulu.
ini dipastikan tidak salah sambung, kita selder. Itu yang putus lainnya banyak sekali. Cukup ambil satu saja. Ini bagian dalam atau bagian starting, lilitan yang paling dalam. Kita cek dulu, kita pastikan sambungan kita sudah benar. Dari ujung satu ke satunya menyambung. Ya, menyambung. Ya. Berarti sudah benar untuk starting, dianggap sudah selesai. Yang putus lainnya kita lupakan. Itu sudah tidak ada setrumnya lagi ya. Karena sudah putus. Yang kena setrum sudah kita sambungkan dan kita amankan. Selanjutnya menuju ke running atau bagian speed, yang seharusnya ada 6 kabel kanan kiri, kanan 3 kiri 3. Tapi yang tersisa ada kabelnya tinggal satu ya. Ini yang menuju ke arah kapasitor, tapi bagian running yang menuju kapasitor. Kita menuju bagian yang terbakar, yang banyak ini kita kumpulkan dulu, lalu kita bakar ujungnya. Banyak sekali. Kita bakar untuk supaya nanti kita bisa mencari mana yang connect dengan jalur yang lari keluar. Biar tidak terlalu lama, nanti kita ambil satu saja yang bisa connect. Diambil satu saja biasanya sudah menyelamatkan. Kadang ketiga speed sudah ketemu, tapi minimal runningnya ada yang bekerja. Semoga saja ketiga speed ketemu. Kita cari ini kabel yang menuju kapasitor, tapi untuk running, jalur running maksudnya, ya langsung ketemu. Alhamdulillah ya, ada. Oke, kita pisahkan. Untung-untungan ya, untuk mempercepat kita ambil satu saja, semoga ketiga running ketemu. Dicari semua sebenarnya bisa ya, tapi nanti waktunya terlalu lama. Oke, udah ketemu ini ya. Ini kita amankan dengan ujung yang keluar, udah ketemu ujung luar bagian kiri, sudah ketemu yang putus di bagian kanan.
selanjutnya kita mencari yang putus bagian kiri. Harus menyambung dengan kabel yang lari keluar bagian speed. Ini misalnya, tapi kabelnya sudah terlepas ya. Ini ada dua. Ya nampaknya ketemu, langsung ketemu. Ada. Ini. Ya ini bagian speed. Entah kabel merah atau kabel biru. Kita pisahkan dulu. Dipastikan kipas angin nanti berfungsi, bisa berputar. Kalau sudah ketemu starting dan runningnya, oke, yang putus bagian kiri sudah ketemu. Ini kita pisahkan dengan kelompok yang putus lainnya dengan ini ya. Ini kabel yang lari keluar. Tapi kita bakar ya ujung-ujungnya ya sebelum penyambungan. Selanjutnya kita sambung. Saya sudah mempersiapkan sambungannya dan kedua ujung juga dibakar supaya nanti bisa disolder. Kita sambungkan. Kita solder. Kita sambungkan dengan ujung yang sebelah kanan. Tapi kita beri pelindung dulu. Kita sambungkan dan kita solder.
ya kita amankan, kita beri pelindung. Kita cek, iya nyambung. Ini kita pisahkan. Ini aslinya emang bersambung ya, jalur kanan kiri bagian running kanan digabung dengan yang kiri, begitu seterusnya. Kita ambil yang connect. Ya nih, nampaknya ketemu dua untuk running, untuk lilitan di luar dipastikan dua speed jadi. Ini bagian starting, kita pisahkan. Lalu yang running ketemu dua lilitan, yang seharusnya tiga ya, ketemu dua lilitan. Itu dua lilitan itu nanti kita sambung, yang kanan sambung yang kiri. Nah ini terus yang satu ini ya, hanya tersambung dua ke ujung yang kanan, yang lilitan satu kita gabung dengan kiri lilitan kedua. Ujung satu yang kiri kita sambung dengan ujung kanan yang kedua. Semoga paham ya. Bingung lah nerangke ya. Duh ruwet guys. Sebentar ruwet. Oke, kita ulangi, yang kiri ada dua, yang kanan ada dua ya. Oke, kabel satu disambung dengan kabel yang kedua, ujung yang kiri sambung ujung yang kanan. Karena banyak yang putus, agak repot. Oke, yang kita sambung yang ini, yang kanan sambung yang kiri, yang kanan kabel yang satu, yang kiri kabel yang kedua. Semoga paham ya. Sinerang kewe ra paham, bingung, ya. Oke, yang ujung kanan paling kanan kan tinggal satu tadi, kita gabung dengan ini kabel biru bagian starting
Oke, yang kanan yang kan satu, hanya satu kan, tinggal satu ya. Kita gabung dengan bagian starting. Kabel starting, kabel biru ini adalah lilitan bagian kiri. Jadi ini juga dapat kiri ya. Kanan running dapat kiri starting. Mudeng karepmu ora karepmu. Kene bingung ya. Ya, sudah ketemu. Sudah mendapatkan dua speed. Yang paling kiri nanti larinya kan ke kapasitor ya. Ini yang saya pegang. Kita cek menyambung tidak, harusnya menyambung ketiga kabel. Loh kok nyambung? Belum kenceng mungkin. Bentar, karena belum dibakar, belum disolder. Kita kencangkan dulu. Menyambung. Ya, menyambung. Tapi emang belum kenceng ya. Kencengnya nanti kalau sudah disolder. Ya, sebenarnya menyambung. Cuman masih kendor. Kita beri kabel. Ini biasanya kalau kabel merah itu bagian speed ketiga yang paling kencang biasanya ya. Enaknya pakai skema ya, menerangkan ya. Tidak pakai skema bingung ya. Ini kabel biru. Jadi speednya merah dan biru. Kita pastikan keempat kabel saling berhubungan. Ya, nampaknya sudah saling berhubungan. Ini untuk sekring saya langsung saja karena kebetulan sudah habis stoknya. Karena ini hanya memastikan bisa menyala atau tidak. Kabel putih ya, kita beri kabel putih pertanda setrum utama yang jadi satu dengan kapasitor yang seharusnya diberi sekring pengaman. Kita rapikan, nanti kita beri isolator.
nanti kita ikat, tapi kita amankan dulu yang sambungan ini, kita tutup. Saya berusaha menerangkan semampunya sebenarnya, tapi mungkin juga masih bingung. Saya saja juga masih bingung mau menerangkan supaya jelas. Kita ikat nih. Selanjutnya ini kabel abu-abu dan ungu oranye. Larinya menuju ke kapasitor. Oke, kita beri pengamas sekalian, kita beri isolator nanti supaya lebih amannya.
enaknya pakai skema ya. Lalu kita langsung saja dulu ya. Ini yang putih adalah setrum langsung, setrum listrik langsung. Yang putih setrum langsung, yang merah dan biru nanti larinya ke saklar, ke speed. Tapi kita coba dulu begini berputar atau tidak sebelum dirapikan. Ya, berputar. Kita coba speed yang satunya. Berputar juga. Sayangnya hanya speed 2 saja, tidak 3 speed. Sepertinya terbalik tadi putarannya, kita coba lagi. Iya, betul terbalik. Untuk dinamonya terbalik masangnya. Saya balik dulu. Dinamonya kita balik dulu karena putarannya terbalik. Oke, sudah saya balik. Ya, sekarang sudah pas putarannya. Tinggal memberi baling-baling kencang atau tidak. Sudah saya beri baling-baling. Ya, saya setar langsung berputar. Dan putarannya kencang. Putarannya kencang. Coba yang satunya. Ya, berfungsi. Walaupun cuma 2 speed bisa berfungsi. Coba kita matikan dan kita setar lagi. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dengan tulus, Yoga Arif minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe.